Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo crypto lovers, di sini kita jumpa lagi ya untuk ngebahas token-token micin ya. Yang dimana kemarin itu kita pernah ngebahas yang ini ya. Yang pertama itu kita pernah ngebahas space token. Untuk space token udah kita bahas ya. Nanti teman-teman bisa tonton di channel ini. Selanjutnya yang kedua kemarin yaitu BFG ya, token BFG. BFG token pernah juga kita bahas. Nah yang sekarang itu kita bahas yang TP ya. Ini token baru juga atau bisa dibilang token micin ya, yaitu token TP. Buat yang tertarik tonton video ini sampai habis, jangan pernah di skip, nantinya takutnya teman-teman gagal paham bagaimana cara daftar dan cara menghasilkannya. Tetapi sebelum kita lanjut ke dalam pembahasannya, alangkah baiknya untuk teman-teman yang baru bergabung di video ini supaya mensupport channel ini dengan cara tekan like, komen dan subscribe sebagai dukungan supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Selanjutnya di sini buat yang ingin mendapatkan updatean terbaru mengenai cryptocurrency, teman-teman bisa langsung saja gabung ke channel maupun ke grup Telegram kami, linknya udah kami sediakan di deskripsi. Selanjutnya di sini buat yang ingin mendapatkan updatean terbaru mengenai coin matching, cryptocurrency, trading, mining, paucet dan lain sebagainya, teman-teman langsung saja gabung ke channel maupun ke grup Telegram kami, linknya udah kami sediakan di deskripsi. Oke, baik, untuk websitenya di sini namanya RMC Wallet Crypto. Buat yang tertarik daftar silahkan langsung saja tekan link di deskripsi. Nanti setelah menekan link di deskripsi tampilannya itu bakal seperti ini. Setelah muncul seperti ini, di sini kita tinggal daftar dulu di si wallet ya. Berhubung di sini kita udah daftar di si wallet, kita tinggal masuk aja ya ke akun kita ya. Oke, setelah berhasil masuk ke dalam token si wallet, lanjut di sini kita pilih yang ini ya. Oke, dan kita ambil ID yang ini. ID-nya ya, kita copy ya. Lalu kita ke websitenya, kita paste di sini. Nah, setelah ID-nya terpaste, lalu kita tekan saya bukan robot dan login. Di sini kita jelaskan ya kenapa menggunakan ID si wallet, karena website ini untuk penarikannya itu hanya bisa ke si wallet. Oke, ini berhubung sudah berhasil tampilannya seperti ini, kita pilih aja oke ya, karena udah berhasil untuk melakukan pendaftaran ya. Kita cek balance dulu. Oke, kita ke dashboard ya. Kita ke dashboard sekarang. Ada PP challenge ya, di sini selesaikan 10 paucet claim ya, selesaikan 10 paucet claim. Yang kedua selesaikan 20 short link. Nanti untuk rewardnya itu 7634 PP ya untuk rewardnya jika menyelesaikan 10 paucet dan 20 short link ya. Nanti kita claim di sini. Oke, selanjutnya di sini ada earn more, cara lain untuk menghasilkan PP-nya. Yang pertama kita bisa bermain games ya. Nah, ini kita bisa bermain game. Untuk penyedia gamenya di sini adalah Xentep. Oh, bukan ya, bukan. Oh iya ya, Xentep ya penyedia gamenya. Kita pilih token apa yang ingin kita tambahkan. Misalkan di sini kita pilih PP. Lalu kita bermain Let's Play. Di sini kita bisa pilih game apa yang ingin kita mainkan ya. Ada Temple Run, ada Stick Duel, Hyperdoll dan lain sebagainya ya. Ini banyak sekali games-games yang nantinya teman-teman bisa mainkan. Misalkan di sini ada Temple Run, kita play aja. Kita close. Satu pasangan tak cukup, dua simpanan juga tak cukup. Play games, semoga bisa menggunakan komputer ya, karena ini game handphone ya kak. Wis bisa ya. Kita cek berapa reward yang bakal kita dapatkan dari bermain games. Oke, udah ya, udah berhasil. Touch play, play.
Wis komputer enggak. Oke. Untuk dopennya mungkin yang mana ini? Enggak. Kita coba main. Apakah kita dapat token di sini ya di game? Astaga, skor. Nah, ternyata benar ya, play at least 1 menit and button climb. Kita harus bermain. Nah, di sini kita climb rewardnya nanti ya. Nah, seperti ini. Lalu kita tunggu bentar ya. Tunggu antibotnya dulu kelar ya, ini lama kali bahaya untuk antibotnya. Sembari menunggu kita lanjut untuk ngebahas yang lain ya. Kita ke dashboard. Nah, selain itu di sini Line Games ada Overworld juga ya. Untuk platform penyediaannya itu ada Xentip Shortlink ya, bisa selesaikan Shortlink, ada Xentip PDC, Bitcoin Test dan Oversport Crypto. Untuk token yang langsung landing itu di sini kita pilih token apa? Ada PP, DGB, SIBA, XLM dan Nano ya. Misalkan kita contohkan ke PP, kita tekan aja PP Pouchet ya. Oke, setelah itu kita tekan saya bukan robot. Untuk reward yang kita dapatkan 30 PP ya per klik. Setelah itu iklan dulu ya kan. Kok kesini cok, kita ulang dulu. Ini lama banget ya. Kita ulang ke PP ya, PP Pouchet kita pilih. Untuk perklaimnya kita akan perklaim 1000 kali dengan rewardnya 30 PP per 30 detik ya. Kita pilih aja saya bukan robot, lalu kita claim now ya. Dan berhasil 30 PP has been at your balance. Kita oke aja. Coba kita cek di sini ya, apakah udah masuk atau tidak ya. Kita cek di transaksi. Belum masuk ya, kita tunggu aja belum masuk ini. Coba kita kembali ke website PP Pouchet-nya. Go claim. Oh, ini reward kita ya, ini rewardnya. Lalu kita tekan saya buka robot lagi, lalu kita claim now. Oke, berhasil lagi 30. Coba kita cek apakah tidak instant WD atau bagaimana ya. Kita cek di sini. Oh, ini masuk ya, 61. Untuk penarikannya kita cari dulu ya. Dengarkanlah. Belum kami temukan ya di mana tempat penarikannya di sini. Tadi saya kira itu penarikan yang instant WD ya.
Ini udah dua pouchet kita selesaikan. Kita ke balance. Payout history. Oh. Okay. Ini ada penjelasan di atas ya. The balance will be sent automatic to your C wallet ya. When the value recharge, jika kita memiliki saldo segini ya 0,0051 dolar, maka secara otomatis saldo tersebut akan terkirim ya. Artinya ini instan WD jika saldonya udah mencapai 0,0051 dolar ya teman-teman. Ya gitu aja ya untuk cara mainnya. Karena waktu udah 10 menit ya, kita tutup dulu videonya sampai di sini, dan akhir kata kami ucapkan kepada teman-teman nih semua yang menonton, wassalam.